Halo kofren, di sini ada soal. Hitunglah volume balok di bawah ini dengan kubus satuan. Kita cari jawabannya bareng-bareng yuk kofren. Nah, balok ini terdiri dari kubus satuan kofren. Untuk mencari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita cari dulu panjang, lebar, dan tinggi pada baloknya. Pertama kita cari dulu panjang baloknya. Ada berapa kubus satuan? Kita hitung bareng-bareng ya, kofren. Satu, 2 3 4 5 6 7 8 maka diketahui panjang balok sama dengan 8 kubus satuan. Kemudian untuk lebarnya kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Lebar balok 6 kubus satuan. Kemudian untuk tingginya 1 2, 3, 4. Tingginya 4 kubus satuan. Maka untuk volume balok sama dengan 8 x 6 x 4. 8 kita kalikan dengan 6, hasilnya 48. 48 kita kalikan dengan 4 menggunakan perkalian susun. 4 x 8, 32. Tulis angka 2, angka 3 kita simpan. 4 kali 4, 16 ditambah 3, 19. Jadi hasilnya 192 kubus satuan. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.